Pengorbanan lebih 14 juta penjawat sektor swasta dan awam negara terus dihargai menerusi pengumuman 5 hadiah istimewa sempena Hari Pekerja 2018. Ia mencakupi pemberian peruntukan khas, dasar perintah gaji minimum, perlindungan keselamatan sosial, kebajikan keluarga pekerja dan persiapan mendebani Revolusi Industri 4.0. Datuk Seri Najib Razak ketika mengumumkan berita gembira itu berkata, pemberian khas bernilai RM3 juta kepada Kesatuan Sektor Swasta pada tahun ini adalah bagi menghargai prinsip walak terhadap kerajaan yang terus dijadikan sandaran dalam kalangan pekerja di negara ini. Penganjuran sambutan kali ke-46 bertemakan pekerja berkemahiran peneraju kecemerlangan negara dengan dihadiri lebih 5,000 penjawat daripada pelbagai sektor turut menyaksikan pemberian anugerah kepada 11 penerima terpilih. Perdana Menteri berkata MTUC memperjuangkan dasar gaji minimum sejak 1998, namun pemimpin utama kerajaan ketika itu langsung tidak mengindahkan permintaan berkenaan sekaligus menyaksikan golongan pekerja dibayar serendah RM400.